Beralih ke sorotan lainnya, Saudara. Untuk pertama kalinya, Kementerian Agama menetapkan 3 tokoh perempuan menjadi anggota Amirul Hajj. Salah satunya adalah Alisa Wahid, putri sulung Presiden ke-4 Republik Indonesia. Selain Alisa, ada Badriah Fayumi dan Indah Pertiwi yang menjadi wakil perempuan dalam jajaran 12 Amirul Hajj 1444 Hijriah. Keterlibatan 3 figur perempuan tahun ini terkait tingginya jumlah jemaah perempuan yang mencapai 32%, sehingga diharapkan bisa memaksimalkan pelayanan terhadap jemaah perempuan terutama saat puncak ibadah haji. Ini sebagai langkah afirmasi terhadap jamaah perempuan. Karena jamaah perempuan di Indonesia itu, di jamaah perempuan Indonesia itu jumlahnya kan lebih dari jamaah perempuan yang jamaah laki-laki. Tahun lalu saya memang ditugaskan oleh Pak Menteri waktu tahun lalu untuk masuk dalam tim monitoring dan evaluasi pelayanan haji Indonesia dengan tugas utama untuk melihat itu, gitu.